Halo semuanya Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel Leo Antika, channel yang berisikan konten-konten seputar dunia properti. Nah, kita kali ini adalah video review rumah. Di belakang saya ini adalah sebuah rumah, lokasinya di Surabaya Barat, yaitu Villa Sungkono. Sangat dekat dengan jalan Majen Sungkono ya, dari tempat saya berdiri saat ini hanya 100 meter menuju ke jalan raya Majen Sungkono. Lokasinya prime, luar biasa mantap. Rumahnya juga modelnya ciamik, bagus, model minimalis, dibangun 3 lantai. Luasnya itu 9, lebarnya kali 12,5 panjangnya. Dibangun 3 lantai. Luas bangunan kurang lebih 250 meter persegi. Penasaran sekali saya mau lihat bagaimana layout dalamnya. Modelnya mantap benar. Sangat menjanjikan sekali di rumah ini. Nah, sekarang gimana layout dalamnya? Tapi sebelum saya masuk ke dalam, seperti biasa, Anda yang belum subscribe silakan Anda subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi dengan menekan tanda gambar loncengnya. Ya, kita mulai dari halaman depan rumah ini. Rumah ini modelnya dibangun model minimalis, bangunan 3 lantai. Mantap sekali modelnya. Di halaman depan ini ada carport yang bisa muat 2 buah mobil dan langsung menuju ke pintu garasi. Nah, pintu masuk utamanya itu ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kita harus menaiki tangga untuk masuk ke pintu halaman utama. Nah, pelataran garas carport ini sangat luas sekali. Yuk, kita lihat dulu naik ke atas, baru nanti kita lihat view-nya dari atas ke bawah ya. Nah, ini adalah pintu utamanya. Nah, kalau kita lihat view-nya, itu adalah carport-nya. Ya, carport dan masuk pintu garasi. Garasinya juga sepertinya muat 2 buah mobil ya, kalau ukurannya segitu itu lebar banget. Nah, ini uniknya ini rumah ini lebarnya mantap, lebar 9 meter tapi panjangnya cuma 12,5 ya. Nah, itu yang bikin penasaran bagaimana cara menyusun layoutnya ini dengan panjangnya hanya 12,5 meter. Jadi sangat tricky sekali nanti ini kayaknya penempatan dari setiap ruangan-ruangannya. Nanti kita lihat ya di dalam. Nah, kita lihat ini adalah lingkungan sekitarnya. Jalan depannya juga tiga mobil bisa lewat di jalan depan rumah ini. Bagus, mantap benar. Lokasinya yang luar biasa mantap ini lokasinya. Itu gedung Mayapada itu kelihatan ya dari sini, view-nya bagus banget. Emang sangat dekat dengan jalan Majen Sungkono. Enak sekali nih lokasi rumah ini. Ya, kita sekarang sudah masuk. Ini adalah ruangan tamu di pintu utama. Langsung kita menemui ruangan tamu.
Nah, ini adalah ruangan tamu, atas plafonnya juga bagus. Nah, ruangan tamu ini juga ukurannya boleh dibilang cukup ya, cukup memadai. Nah, di ruangan tamu itu kita kalau ke sebelah kiri, nah itu adalah ruangan keluarga atau living roomnya. Nah, antara ruangan tamu dengan living room memang ada beda ketinggian ya, jadi kita harus naik anak tangga, satu anak tangga. Maka kita sampai di living room atau ruangan keluarga. Nah, ini di sini adalah ruangan keluarganya. View-nya juga bagus, cantik. Ruangan keluarganya ukurannya gede banget, luas, los saja. Itu tadi ruangan tamu sebelah kiri. Ya, antara ruangan tamu dengan ada tangga, ada tembok penyekat, ya. Dan itu ada anak tangga menuju ke lantai 3. Nah, sekarang ini kita ada di lantai 2. Nah, ini adalah ruangan bisa dibuat untuk ruangan makan. Di ujung tembok itu nanti bisa ditempatkan untuk pantry, dapur kering, dan wastafel. Juga ada kamar mandi yang ada di luar. Nah, ini adalah ruangan living room dan ruangan makannya. Nah, ruangan ini lantai 2 ada satu buah kamar tidur yang ada di sebelah belakang di samping anak tangga. Ini disediakan satu buah kamar tidur. Nah, di lantai 2 ini juga disediakan balkoni yang ada di depan. Nah, itu di bagian depan samping kanan ada balkoni. Yuk kita ke arah balkoni dulu, kita lihat pemandangan di depan seperti apa. Sangat bagus sekali. Nah, ini balkoninya juga berfungsi untuk apa? Sirkulasi udaranya sangat bagus banget kalau dibuka ya, anginnya bisa masuk sampai ke dalam. View-nya juga sangat indah sekali. Kita mendapatkan view gedung Mayapada Tower, sangat cantik sekali itu gedungnya. Balik lagi kita masuk ke dalam. Yuk kita explore bagian yang lain. Wah, kelihatan sangat lapang sekali ya. Sama sekali tidak ada kesan sempit atau pendek. Maksudnya panjangnya itu tidak pendek sama sekali. Kesannya luas banget. Nah, kita mulai ke lanjut ke kamar. Kamar tidur. Ini adalah kamar tidur yang pertama yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini seperti ini kamar tidurnya, ukurannya juga gede, tapi tidak ada kamar mandi dalam. Kamar mandinya memakai yang ada di luar. Nah, mengapa kita mulai di lantai 2? Karena lantai 1 difokuskan untuk service area. Jadi lantai 1 itu nanti kita lihat ya setelah selesai, bahwa lantai 1 itu difokuskan untuk area garasi mobil, carport, service area, dan dapur. Jadi lantai 2, lantai 3 itu steril dari area servisnya. Full pemakaiannya untuk keluarga. Nah, di kamar ini juga ada jendela yang sangat gede. Nah, itu view-nya ada di ruangan servis yang ada di lantai 1. Dan ini kalau dibuka, oh enak banget. Karena di atas itu terbuka sekali ya. Udaranya enak. Nah, kita lanjut terus. Ini sudah kita keluar dari kamar tidurnya. Kita menuju ke kamar mandi yang ada di luar. Nah, ini adalah kamar mandi luarnya. Kamar mandi luarnya juga ukurannya gede banget. Ya, ada wastafel, berikut mejanya, kloset, dan area showernya. Mantap. Oh ya, semua kusen pintu dan daun-daun pintu semua, kecuali pintu akses utama itu memakai material aluminium. Kalau dilihat kualitasnya, aluminiumnya juga tebal banget, bagus. Oh ya, di ruangan ini juga, di ruangan living room ini juga di belakang itu masih disediakan area balkoni di bagian belakang, bisa diakses kalau jendelanya dibuka ya. Nah, jadi rumah ini
jangan khawatir, rumah ini tidak sama sekali tidak panas karena rumah ini sangat tinggi dan banyak jendelanya. Ini kalau jendela-jendela ini dibuka, wah luar biasa. Wah, adem banget. Mantap ini rumah ini ya, bagus sekali. Nah, ini lantai 2 kita sudah selesai semuanya. Nah, kita naik ke lantai 3 ya. Yuk kita langsung naik ke lantai 3. Bahan-bahan materialnya dan pengerjaannya sangat halus ya. Ini railingnya juga pakai besi. Granitnya, lantainya juga 80x80 granit tile. Di lantai 3 ini ada 3 buah kamar tidur. Nah, ini kamar yang pertama. Dari anak tangga sebelah kanan itu ada satu kamar, sebelah kiri yang di depan itu ada satu kamar lagi. Dan masuk, nah, sebelah kanan ini ada kamar lagi satu lagi dan ada kamar mandi luar. Ya, kita mulai kamar yang pertama ya, di lantai 3. Nah, inilah kamarnya, tetap dengan jendela-jendela yang sangat besar sekali. Jadi bagus sekali kamarnya, ukurannya juga gede. Yang tadi saya bilang di awal bahwa ukuran 9x12,5 dengan panjang yang 12,5 saja, ini penataan desainnya seperti rumah yang panjangnya lebih dari itu ya. Sama sekali tidak ada kesan pendek. Jadi ruangannya lapang-lapang, lega banget. Kamarnya juga masih bisa besar-besar. Ya, kita lanjut lagi ke kamar yang lain. Ke kamar yang kedua di lantai 3 ini. Nah, itu. Nah, kita masuk kamar yang kedua. Nah, ini adalah kamar yang kedua. Ukurannya juga mantap, dahsyat banget. Juga mempunyai jendela yang gede. Ya, kita masuk terus ya. Nah, seperti ini. Anda bisa bayangkan kan kamarnya. Jendelanya juga menghadap ke void bagian belakang. Nah, itu di tengah-tengahnya ini, itu ada balkoni, masih dikasih balkoni ya di area belakang ini. Bagus, mantap benar. Lanjut terus ke master bed sekarang. Yaitu master bed itu ada di area ini. Ya, itu di depan itu. Nah, ini master bednya. View-nya waduh bagus. View city sangat tinggi, bisa lihat Hotel Shangri-La, Hotel Mayapada Tower dan tower-tower yang lain ya. Bisa di kita bisa lihat dari sini. Ini adalah master bednya. Nah, ada penyekat di tengah-tengah seperti dinding. Nah, ini untuk apa? Untuk lemari rak TV. Dan di balik dinding ini juga di nanti bisa ditempatkan meja rias dan wardrobe-nya. Nah, di area ini juga ada kamar mandi dalam, kamar yang master bed ini mantap bener. Kamar mandi dalamnya juga luar biasa. Mantap. Meja wastafelnya juga bagus. Area showernya juga gede. Ya, overall rumah ini luar biasa. Mantap bener. Nah, ini keseluruhan dari lantai 3. Kita sudah lihat semua bahwa lantai 3 ini ada 3 buah kamar. Masih ada ruangan di tengah-tengah antara ketiga kamar tadi. Jadi masih cukup ruang geraknya untuk penghuni rumah ini nantinya di lantai 3 ini.
Nah, setelah kita ke lantai 3, masih ada kurang satu lantai lagi, yaitu lantai dasar. Oh, masih ada kamar mandi luar ya. Nah, kamar mandi luarnya itu gimana? Pas berada di samping master bednya. Wow, kamar mandinya juga mantap. Mantap bener. Nah, begitulah ini lantai 3. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke lantai 1, di mana terletak nanti ada kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi, berikut kamar mandinya, nanti dapur, garasi, dan ada area gudang atau penyimpanannya. Bangunan ini menghadap ke mata angin sebelah timur ya. Jadi kalau sore gini enak, dingin. Nah, ini aksesnya anak tangga itu. Nah, ini menuju ke tembus ke garasi. Ya, ini adalah kita sudah sampai ke garasinya. Garasinya memakai pintu besi yang bisa dilipat dan didorong. Samping garasi itu kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Nah, di belakang itu masih ada voidnya untuk sirkulasi udaranya. Di pojok itu ada gudang. Nah, dapurnya itu ada di ujung sebelah kanan. Nah, yuk kita ini kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Gede banget juga. Mantep. Loh, bisa dilihat. Mantep bener. Nah, yuk kita masuk ke area dapurnya. Wah, area dapurnya juga mantap, gede. Nah, itu ada kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Nah, ini ada dapurnya. Dapurnya berbentuk L, mejanya sudah disiapkan, sinknya juga. Tinggal Anda kasih kompor dan kabinet-kabinetnya nanti di atas tembok itu. Nah, ini sediakan space untuk kulkas, lemari es. Nah, mantap ya ini ruangannya. Nah, ini ada voidnya antaranya di samping dapur ini supaya apa? Supaya udaranya itu tetap fresh, bersih dan tidak kotor dapurnya. Dan di ujung itu ruangan tuh disediakan, masih bisa disediakan gudang. Nah, luar biasa, mantap bukan? Semua komplit tersedia. Ada gudang, kamar, dapur, karpot, garasi, semua ada. Padahal ini tanahnya hanya 112,5 meter persegi. Dengan tadi yang saya bilang dimensi 9 x 12,5. Tetapi desainnya mantul sekali, mantap betul. Ayo, bagi Anda semua, jangan lewatkan rumah ini. Rumah ini hanya tersisa satu unit saja dan lokasinya juga sangat premium. Harga, jangan khawatir mengenai harga, harganya sangat harga dijamin sangat affordable sekali, sangat worth it, sangat value for money. Oke, nah sekian ya, kita sudah keliling semuanya. Ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi. Kita ketemu lagi di video yang lain. Nah, seperti itulah kita sudah lihat tadi di dalam ruangan, di dalam rumahnya, dengan luasan tanah yang sangat terbatas, tetapi karena desainnya yang luar biasa, menurut saya bagus benar. Jadi pada saat kita masuk ke dalam rumahnya itu tidak sama sekali tidak terasa sempit, malah terasa semua ruangannya itu lebar dan lapang sekali. Memang bagus banget ini desain layoutnya. Nah, untuk Anda yang sedang cari rumah di Surabaya Barat, lokasinya minta yang lokasi premium. Nah, inilah rumah yang menurut kriteria tersebut. Satu, mempunyai lokasi yang luar biasa mantap, hanya 100 meter
di Jalan Mejen Sungkono. Dua, modelnya luar biasa mantap juga, modern, stylish, minimalis. Ketiga, desainnya luar biasa juga, mantap benar. Semua ada di rumah ini. Ayo, silakan bagi Anda yang minat dengan rumah ini, ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi. Untuk deskripsi yang lebih lengkap dengan rumah ini, mengenai rumah ini sudah saya tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah. Sekian dulu, bila Anda suka dengan video ini, seperti biasa Anda like, Anda share, dan Anda subscribe. Ketemu lagi dengan saya di video review rumah yang lain. Bye-bye.